Saudari-saudaraku, anak-anak yang dikasih Tuhan, ibu bapak yang juga bersuka cita di dalam Tuhan. Ada sebuah lagu yang sangat sudah sering kita dengar. Di mana-mana kadang ini terkenal 2 atau 3 tahun lalu lah lagunya. Kita tahu lagu ini kalau ada yang bisa nyanyi, bernyanyilah dalam hati atau ya boleh bernyanyi. Lagunya begini. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Frater baru ngiringin tuh ya. Tetapi saya mau merenungkan bagian yang itu. Membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Saudari-saudaraku, Yesus kita tahu lahir di gua, di kandang, ternak, di Bethlehem. Bayi Yesus diletakkan di dalam palungan beralaskan jerami. Bunda Maria yang setelah melahirkan harus tinggal di kandang, gak tahu tidur di mana. Santo Yusuf juga menjaga bayi Yesus bersama dengan Maria di dalam gua, di dalam kandang itu. Situasi semua itu menunjukkan situasi ketidaknyamanan. Bayangkan zaman sekarang, bayi lahir pasti langsung di rumah sakit atau langsung digendong di tempat yang nyaman, di baby box dan lain-lain. Apalagi mama-mama atau ibu-ibu yang baru melahirkan pasti butuh istirahat. Harusnya tidur di kasur yang enak, yang nyaman supaya lekas pulih. Bayangkan Bunda Maria dulu juga mungkin tidur di tumpukan jerami bersama dengan sapi, keledai, lembu, dan macam-macam. Tapi saudari-saudaraku, di sana tetap ada sukacita yang dirasakan oleh Yosef, oleh Maria, oleh para gembala. Karena Tuhan sendiri hadir bersama mereka, bayi Yesus yang lahir. Tuhan senantiasa bersama mereka. Maka mereka memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman mereka karena yakin bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu mencintai. Maka buat kita dengan keyakinan penuh, kasih Tuhan itu sebagai hadiah. Natal kan identik dengan kado, dengan hadiah buat kita. Tetapi rencana Allah memberikan hadiah, memberikan kado buat kita, itu seturut kehendaknya, bukan turut sehendak kita. Kalau kita siap, kado itu menjadi anugerah, berkat itu menjadi anugerah. Tetapi kalau kita tidak siap, berkat anugerah itu justru menjadi malapetaka buat kita. Contohnya apa, Romo? Misal, seorang anak berdoa, Tuhan, aku minta nilai yang bagus dong. Semoga ujianku, ulangan harianku nilainya bagus. Dalam doa dia berkata demikian, dia belajar dengan tekun. Tetapi ketika mendapatkan hasilnya, ya Tuhan kok cuma lumayan ya Tuhan. Tapi itulah yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Jangan-jangan anak itu hanya siap, hanya bersedia ya, dirinya itu menerima nilai yang lumayan, bukan yang bagus.
Bisa jadi kalau dia tidak siap, dia mendapatkan nilai yang bagus, justru kesombongan hadir di sana. Justru nilai yang bagus bisa merendahkan orang lain. Atau misalkan pasangan muda OMK mencari jodoh ke gereja ya, mencari pasangan. Tuhan, kok aku belum dikasih pasangan-pasangan ya? Kok aku belum dikasih seseorang yang mencintai aku dengan tulus, seseorang yang akan hidup bersamaku di kemudian hari? Dan seringkali kita atau pasangan-pasangan orang muda itu berdoa, Tuhan, kasihlah yang baik, kasihlah yang anak Tuhan, supaya saya juga menerima berkat. Saudari-saudaraku, kalau kita minta pasangan, minta seorang yang mengasihi kita, kita minta dia anak Tuhan. Kalau kita sudah siap, akan diberi. Tapi kalau kita belum siap, jangan-jangan, justru menjadi malapetaka buat kita. Diberi anak Tuhan, kitanya belum siap, lalu kita rusak dia. Tidak jadi anak Tuhan lagi. Justru anugerah berkat itu menjadi malapetaka kalau kita tidak siap. Kisah paling gampang, misalkan kalau di mainan anak-anak itu kan ada kategori usia. Ada usia di bawah 3 tahun mainan itu, ada kategori mainan usia 3 sampai 10 tahun misalkan, atau ini mainan ini digunakan atau boleh dipakai, dimainkan oleh yang 15 tahun ke atas. Pasti selalu ada. Kalau belum siap bisa menjadi malapetaka, saudari-saudaraku, misalkan, waduh, udah beli action figure, apa, Iron Man, Superman, Batman, setinggi ini, besar, atau Gundam, segini, besar. 500 ribu, 1 juta, 2 juta, kita beli. Lalu kita beri ke anak bayi yang di bawah 3 tahun. Saya jamin dalam waktu 1 hari mainan itu rusak. Karena tidak sesuai, karena mereka tidak siap untuk menerima hadiah itu, kado itu. Maka akan menjadi rusak, akan menjadi malapetaka. Maka saudari-saudaraku, kita senantiasa mau mempersiapkan diri. Kesiapan kita senantiasa dinantikan Tuhan untuk keluar dari zona nyaman, untuk senantiasa berbagi sukacita. Yang jelas, kita sudah diberikan semangat, didorong oleh penyertaan Tuhan. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Maka jangan takut, sebab Tuhan Allah selalu menyertai kita. Seperti Santo Stefanus yang kita rayakan hari ini, dia berani keluar dari zona nyaman, membela imannya karena dia yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Semoga kita senantiasa disiapkan oleh Tuhan sehingga ketika menerima berkat, ketika menerima kado, ketika menerima anugerah dari Tuhan, kita bisa membagikan berkat itu sebagai berkat, sebagai anugerah, bukan sebagai malapetaka, bukan sebagai duka cita. Semoga Tuhan mempersiapkan kita masing-masing sehingga kita dikuatkan dalam pewartaan kasih Tuhan. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan dan piala keselamatan.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kemuliaan, sudilah menerima persembahan bakti yang kami hunjukkan pada hari kenangan mulia Santo Stefanus Martirmu. Semoga kami pun terdorong untuk berani mendoakan mereka yang belum menerima Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sungguh agung dan tak terperikan misteri kelahiran putramu yang kami rayakan ini. Dia Allah yang tak dapat dilihat kini tampak sebagai manusia seperti kami. Ia yang sudah ada sebelum adanya waktu kini memasuki kurun waktu agar segala-segalanya dijadikan baru. Alam semesta yang hancur berantakan dipulihkan keutuhannya. Umat manusia yang jauh tersesat dipanggilnya kembali dan dituntunnya menuju kebahagiaan sejati. Maka bersama para malaikat kami memuji dan memuliakan Engkau dengan sukaria berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia lahir di Betlehem sebagai anak kecil dan disembah oleh para gembala dengan hati gembira. Para sarjana datang dari jauh mempersembahkan hadiah kepadanya. Ia menjadi besar, suka membantu sesamanya dan selalu patuh kepadamu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Maka Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur kepada Engkau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Engkau. Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali.
Oleh karena itu, ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini, kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela wafat bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersama-Mu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaan-Nya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau, ya Bapa. Dampingilah Bapa Suci Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, dan para uskup semuanya. Semoga dalam masa Natal ini kami umat-Mu mendapat ketentraman hati sehingga mampu mendamaikan yang bermusuhan dan mengampuni yang bersalah. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama Santa Perawan Maria, bersama Santo Yusuf dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Maka jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menghantar ke hidup yang kekal. Amin.
Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas kasih sayang-Mu yang berlimpah kepada kami. Sebab dengan kelahiran putra-Mu Engkau menyelamatkan kami. Dan dengan pesta Santo Stefanus martirmu Engkau menggembirakan kami. Perkenankanlah kami mewartakan kebaikanmu kepada siapapun sampai kami memasuki kerajaanmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudaraku, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, syukur kita bisa merayakan Ekaristi bersama daring. Setelah ini akan ada acara bersama Frater and Friends. Ya, teman-teman OMK sudah mempersiapkan acara. Nanti ada pembagian hadiah, ada nyanyi bersama dan lain-lain. Semoga ini membawa sukacita untuk kita semua dan meyakini bahwa Tuhan menyertai kita. Menyertai papa mama, menyertai bapak ibu, menyertai adik kakak, anak-anak semua. Disertai Tuhan. Semoga kita bersukacita menikmati ikut acaranya, siapa tahu nanti dapat hadiah lumayan ya. Maka sekali lagi selamat Natal semuanya, silahkan bergembira bersama nanti dalam acara selanjutnya. Sekarang kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengobarkan kebajikan dalam hati saudara. Amin. Semoga Tuhan menjadikan saudara pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Amin. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti saudara. Amin. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita wartakan kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda dan anak-anak sekalian, terlebih yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, semuanya selamat Natal semuanya. Ya, silakan menunggu beberapa menit untuk kami men-setting-setting dan juga setelah itu kita akan mulai.
peran kita di pagi hari ini dalam acara Natalan bersama Paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu. Tunggu ya. Tes. Ya, kenceng banget.
no good. Udah siap cekot barang pas online shopping, ternyata saldo GoPay-nya udah kering. Mesti buruan kirim barang pakai GoSend, tapi GoPay-nya habis nggak jadi. Last Christmas I gave you my heart, the very next day you gave it away. This year save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance but you still catch my eye. Tell me baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kissed me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Crowded room and friends with tired eyes, I'm hiding from you and your soul of ice. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I'm just a shoulder to cry on. A face on a lover with the fire in his heart, a man undercover but you tore me apart. And now I've found a real love, you'll never fool me again. Last Christmas I gave you my heart, the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. A face on a lover with the fire in his heart, a man undercover but she tore me apart. I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Thank you.
I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on a holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shorty, with you. With you, shorty, with you. With you, under the mistletoe. Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks I know, but I'ma be under the mistletoe. Words on the street, Santa's coming tonight, reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list I know, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you. With you, shawty, with you. The mistletoe, hey love. The wise men follow the star, the way I follow my heart. That led me to a miracle, hey love. Don't you buy me nothing, cause I am feeling one thing. Your lips on my lips, it's a merry, merry Christmas. Most beautiful time of the year, lights fill the streets spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. You, shawty, with you. You, shawty, with you. You, under the mistletoe. You, shawty, with you. Turn them down and let them in on Christmas Eve in Bethlehem. If I was watching all the fields and the angel of the Lord appear, would I believe as the shepherds did on Christmas Eve in Bethlehem? Would I sing hallelujah at the top of my lungs? Would I fall on my knees? Would my soul be overcome in all of our Savior's birth the moment heaven came to earth as a baby boy born Christmas Eve in Bethlehem? And if I saw the star light up the sky, would I know a king was born that night and leave it all behind to follow him? My life began in Bethlehem. So I sing hallelujah at the top of my lungs, and I fall on my knees. Oh, my soul is overcome in all of our Savior's birth the moment heaven came to earth as a baby boy born of a virgin on Christmas Eve in Bethlehem. Before the earth will be restored and the Son of God knocks on your door,
Will you turn him down and let him in for the day when Jesus comes again? And we sing hallelujah at the top of our lungs. We'll fall on our knees before the Father, Spirit, Son. His kingdom come to earth the moment heaven returns. When all believe and we will bow before him as the angels sing, oh come let us adore him. Just like Christmas Eve in Bethlehem, that's our Christmas Eve. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. There is just one thing I need. And I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't want to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Everywhere, and the sound of children's laughter fills the air. Everyone is singing. I hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring to me the one I really need? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas.
Coba Romo. Gema ya? Karena kita semua
Cek. Coba udah ada Angel, ada udah belum cek ya belum cek sudah oke ya suaranya suara sudah atau harus di klik dulu saya. Cek semua. Kedengaran? Oke ya. Baik semuanya, sukacita. Siapa yang bersukacita lambaikan tangan. Tangan semua lambaikan tangan semua. Ya, kalau ada semua dengar suara saya, lambaikan tangan. Waduh, seru sekali. Semuanya luar biasa ya. Suka kita bergema suaranya. Pada lagunya itu bergema, bergema di udara ya. Pokoknya acara ini semua kita bersuka kita bersama-sama dengan bisa tidak son? Oh, tidak, tidak diberikan echo. Oke. Okay. Okay, sebentar. Berarti dicek dulu ya. Dia pakai ini dia. Iya. Cek. Ya udah. Ah, semua kembali. Yuk. Coba. Halo, sudah terdengar suaranya? Suaranya sudah terdengar? Ya. Belum. Sudah ya? Apa sudah oke? Kalau oke kasih tangan, kasih tangan. Oke. Okay. Oke, lu berarti enggak usah pakai mic semua. Ya, semua selamat siang semua bersuka cita ikut acara ini dengan gembira. Saya udah lihat tadi hasil karyanya luar biasa. Ada yang baca puisi, ada yang macam-macam. Pokoknya semuanya mantep lah semua persiapannya. Tenang, semua nanti dapat hadiah ya. Baik, sekarang kita tadi udah bisa ya. Mau didoakan lagi? Boleh ya, kita berdoa bersama ya. Supaya acara kita siang hari ini menjadi lancar. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih siang hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk merayakan kelahiran Putramu Yesus Kristus. Kami mau bersuka cita, kami mau bergembira bersama. Semoga siang hari ini acara Engkau lancarkan, Engkau berkati, sehingga kami sungguh mantap, sungguh merasakan sukacita Natal di dalam hati kami. Semoga segalanya lancar, baik adanya, semua setiap orang bergembira. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke,
kalau suaranya sudah bagus, saya mau ajak nyanyi, ya. Nyanyinya nih, nyanyian Papua. Nyanyian Papua, teman-teman yang terkasih, ya. Ini nyanyian Papua. Judulnya, syairnya gini. Syairnya, Asu Didi. Asu Didi, ya. Judulnya Asu Didi, ya. Itu bahasa Papua, anak-anak. Asu Didi, ya. Lagunya begini. Adalah suka cinta di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah suka cinta di hatiku. Mana pelatuk deh? Sebut. Yeni, belum nyalain kamera ya, Yeni. Timotius. Oh, Timotius bapaknya gimana? Timotius ready. Yeni lagi di mana kok enggak nyalain kamera? Gita juga. Marcella juga. Chandra. Ini mau ada kuis loh, kok mau ikut kuis sama nyalain kamera? Iya. Kuisnya hadiahnya tuh dahsyat banget deh, kayak kalau enggak ikut sih aku rugi gitu. Nah, kalau mau jawab kuisnya harus gimana? Nah, karena kita mic-nya di ini, di mute gitu, jadi gimana? Pakai gerakan. Nah jadi, betul, pakai gerakan. Coba Santi peragain gerakannya. Jadi gerakannya gini, kalau yang mau menjawab pertanyaannya gerakannya harus gini ya. Bisa-bisa nggak? Bisa nggak? Coba-coba sekarang kita coba bareng-bareng ya. Coba-coba.
coba diperagakan. Ayo kita perhatikan bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Artinya dia juga buat kita aja nggak apa-apa. Ya apa ganti gerakannya? Lumayan buat sombong kita. Apa ganti gerakannya? Tapi kayak gitu seru banget gak sih? Coba deh kita sekali lagi ya. Teman-teman ayo semuanya gerakannya kayak aku ya. Satu, dua, tiga. Ya udah tangannya aja nggak apa-apa. Ya atau tangannya aja. Gampang. Tangannya. Kayaknya banyak yang duduk nih. Iya banyak. Jadi kita kayak gini aja deh. Tapi harus heboh. Nah iya harus dipenuhi angkat tangan yang heboh ya. Nanti yang kita pilih baru boleh menjawab. Betul sekali. Gitu. Coba sekarang latihan dulu ya. Satu, dua, tiga. Nah, ramai sekali. Nanti bakalan dipilih buat ngejawab pertanyaan, tapi pertanyaannya juga pasti susah banget kok. Mm-hmm. Paling ada berapa negara di Eropa? Enggak. Kode pos Inggris. Oh, siap. Oke, pertanyaan pertamanya. Apa tuh? Nah, aku tahu nih pertanyaan pertamanya. Ya iyalah, kan kita MC-nya. Entah. Apa? Oh, oke, operator. Oke. Sekarang siap-siap buat telepon ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai kuisnya, ini kita sebentar. Kita akan siap-siap untuk foto ya. Ayo, coba. Coba yang belum nyalain kameranya. Nyalain dulu kameranya. Abis ini nanti kita foto. Kita foto bersama. Iya. Nita, jangan pasang foto aja. Ayo nyalain kameranya. Ayo. Yuk, foto ayo. bersama, ayo dong. Ayo, foto bersama, yuk. Sama, bergaya, yuk. Ayo, siapkan. Senyum, siapkan. Pose tercantik, ya, tegaskan dan terpanis kalian. Oh, Raveno, kenapa kalau klik gitu ya, Raveno? Nah, tuh dulu, kelihatan kameranya. Nah. Oke, wah. Oh, kayak nih. Oke. Sebelah-sebelah. Ada Anjar belum nyalain. Ivan, Nita dari tadi udah dipanggil-panggil. Nita, dari tadi foto doang. Iya, Nita. Terus ada Naren. Udah bentuk ya? Kayaknya udah. Oke. Bagaimana? Bagaimana? Udah siap foto semuanya? Bagaimana foto fotonya? Sudah. Oke. Kalau gitu kita langsung, oh, iya. langsung ke quiznya aja. Udah siap di pertanyaan pertama. Iya. Oh iya, nih jadi nanti yang dipilih untuk ngejawab, jawabnya langsung di chat aja ya. Oke, jawabnya di chat aja daripada iya. Saut-sautan ya. Nanti suaranya gak apa-apa kedengeran. Nanti kita yang tunjukkan ya. Nanti ditunjuk dulu, baru boleh jawab ya. Langsung di chat, oke? Tapi harus gerak-gerak kayak gini dulu. Harus gerak-gerak dulu. Yang dipilih. Harus yang heboh ya. Yang heboh. Kuncinya tuh emang harus heboh. Kita gak senang, ya gak sih teman-teman? Nah kan? Aku sih. Gini nih, sarapannya Ajinomoto 3 sendok makan. Iya, yaudah yuk. Kita mulai aja kali ya. Udah siap belum teman-teman? Oke, operator oh. Boleh ditampilkan. Iya. Oke. Oke. Pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan Lepas. Pertama. Siapa nama pastor paroki keluarga Kudus Pasar Minggu? Ya tahu, gini-gini. Ayo. Ayo semuanya. Nah. Yang paling Marcella. Marcella heboh banget tuh Marcella. Ayo Marcella. Ayo Marcella langsung jawab di chat nama lengkapnya. Nama lengkapnya ya. Nama lengkap dan ordonya. Iya, nama yang lengkap. Open mic aja, open mic dong. Open mic aja. Open mic. Bisa open mic. Bisa. Bisa. Itu udah di chat. Coba udah kita di chat. Chat. Coba lihat. Coba lengkap dan Lomopra. Oke, Marcella. Antonius Pramono, benar nggak? Ya. Bagaimana Romo, benar nggak Romo? Oh, betul. Mana hadiahnya? Nanti ada hadiah. Kita tunjukin kali ya hadiahnya. Oke, tim, bagaimana hadiahnya? Ya ampun, Marcella, kamu pasti kaget banget ya dapat hadiah dari kita. Karena ini hadiahnya sangat bombastis. Impressive. Oh, coba kita lihat hadiahnya. Dadeng. Hadiahnya tas kosong. Dadeng. Ada juga IP-nya. Iya, jadi nanti ambil ke gereja ya. Oke, selamat masalah. Masih ada dua pertanyaan lagi.
Masih coba pertanyaan keduanya. Pertanyaan yang kedua nih ya. Siapa nama Uskup Agung Jakarta? Coba ayo benar. Operator tolong di. Galilin lagi. Coba jangan di ini dulu. Iya. Jangan digal. Oke. Okay. Ya, yang mau jawab. Yang mau jawab siapa? Siapa? Uskup Agung Jakarta. Siapa yang mau jawab? Ini. Nah, Trinisa Victoria tuh ya? Tadi si Evi. Wah, ayo tadi si Evi. Tuh. Enggak. Kan yang jawab, ditunjuk. Yang jawab yang ditunjuk. Yang jawab yang ditunjuk ya, jawaban paling dulu. Oke. Jadi. Loh kok mati kameranya? Iya. Oh, lagi ngetik mungkin. Oh, lagi ngetik. Coba. Jawabannya yang diketik untuk yang ditunjuk ya. Berarti Teresia Epi, gimana jawabannya? Ayo. Kalau mau jawab jangan raise hand, harus goyangin tangan. Susah ngeliatnya. Ignasnya. Ya dah. Iya. Oke, benar. Selamat. Hadiahnya sama ya? Salah. Kurang lengkap. Ini. Yang benar sebenarnya ini nih. Ayo jawaban. Jawabannya salah. Berarti Teresia ini. Yang lengkap jawabannya. Coba satu kesempatan lagi. Satu kesempatan lagi untuk Teresia ini. Kalau salah, nanti kita lempar ke yang lain kan. Betul. Oke, heboh lagi. Ayo. Ayo kita kasih kesempatan untuk Teresia ini. Masih salah, kurang lengkap. Oke, kita nah, bubulin aja ya. Tiga, berarti Teresia Epi. Tadi ada yang jawabannya benar, tapi goyangannya kurang heboh. Coba berarti sekarang kalau atas, atas boleh lihat di atas. Boleh lihat goyangannya dulu yang berarti yang sudah jawab. Oke, tadi ceknya boleh dilihat ke atas, cek-ceknya. Nah, oke, tadi Niel jawabannya benar, mana Niel? Niel? Oke, ya. Coba goyangannya mana Niel? Oke, sekarang selanjutnya pertanyaan terakhir. Nah, mau kasih tahu lagi nih, yang dituju aja ya, yang jawab. Yang jawab yang dituju. Jadi kalau ada yang jawab lagi, itu gak valid ya? Iya. Oke. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaan terakhir. Kalau itu satu, itu satu dua. Siapa nama uskup yang meresmikan gereja Katolik Warga Kudus Paroki Pasar Minggu? Ayo, berhenti tangannya. Tolong spotlight lagi semuanya. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, dulu. Belajar. Dia spotlight yang romokan khusus gitu. Iya, spotlight-nya. Okay. Galerinya. Nah, ini hadiahnya spesial nih. Siapa sponsor dari romokan? Nah, coba gerak-gerak dulu. Gerak-gerak dulu yang heboh. Pertanyaannya aku ulangin ya. Siapa nama uskup yang meresmikan gereja Katolik Warga Kudus Pasar Minggu? Ayo siapa? Siapa yang heboh? Yang heboh siapa? Yang heboh siapa? Siapa? Emilia. Emilia coba, Ibu Emilia. Oke, Ibu Emilia coba di spotlight. Iya. Langsung tulis di chat. Langsung tulis di chat. Tulis di chat, Ibu. Bukan, beda. Siapa tulis? Yang jawab yang ditunjuk. Jangan ngasih contekan buat yang gak ditunjuk. Kalau misalnya enggak, jawabannya harus dengan gelarnya. Iya. Gimana tuh gelarnya? Jawaban lengkap, nama uskup dengan gelarnya. Iya. Nah, benar. Monsinyur Leo Sukoto. Ibu Emilia. Mantap. Nah, hadiahnya apa tuh? Wah, spesial banget nih. Bentar, ini hadiah karena pertanyaannya lebih susah. Hadiahnya spesial dari Romo Pram. Apa tuh? Bentar. Biar lebih ini. Satu, dua, tiga. Wah. Beda nih, kalau hadiahnya disponsorin. Ini patung San Benedetto. Atau Santo Benedictus. Keren banget, Kak. Coba Coba.
Masih ada hadiahnya, kita ada pertanyaan bonus. Masih ada hadiah nih. Nah, pertanyaan bonus nih satu lagi. Terakhir, hadiahnya masih sponsor dari Roboplan. Ada sponsor nih, karena yang ikut banyak banget, antusiasnya parah banget. Kita nambahin aja hadiahnya, ya ampun, aku sampai. Aduh, nah, siap-siap lah hadiahnya, karena bagus banget. Pertanyaannya buat yang lagi merhatiin gedung gereja ini. Nah, apa tuh pertanyaannya? Pada tahun berapa peletakan batu pertama gereja Keluarga Kudus Pasar Minggu? Ayo coba lihat yang lain. Ayo coba timbuk sepatai, galeri. Ayo goyang-goyang lagi. Ayo goyang-goyang. Yang belum dapat hadiah. Yang belum dapat hadiah, mana goyangannya? Ya. Siapa ayo? Brigita Victoria. Brigita Victoria. Heboh banget ini adik. Siapa namanya? Wah adik semangat sekali. Brigita Victoria. Oh. Brigita Victoria. Brigita Victoria. Brigita Victoria. Tadi udah ada. Naik. Nah. Ya, dikit lagi, ya, terus. Oke, di spotlight. Oke. Jawabannya apa? Peletakan batu pertama di tahun berapa? Langsung tulis di chatnya untuk beri kita. Wah, sama tanggalnya. Nah, ini yang jawab namanya ya. Selamat. Oke, selamat dapat hadiah spesial. Hadiah apa lagi nih? Buku lagi banyak ada satu lagi. Ada lagi isinya, cuman MC-nya disuruh ngambil semua, repot ya. Coba kamu bantu. Ada lagi, satu lagi, apa nih? Teng-teng, ada patung. Patung siapa nih? Udah sama Tuhan Yesus tuh. Ya, coba, itu Pieta namanya. La Pieta. Oh iya. Ibu tahu La Pieta apa? Oh, patung. La Pieta. Oh, patung Bunda Maria udah. Oke. Oke, selamat. Selamat ya. Dapatnya banyak nih. Pas kan buat berdua ya. Iya, pas banget. Dibagi-bagi jangan lupa. Ada lagi enggak? Okay. Ini udah habis deh pertanyaannya. Soalnya yang sudah mengirim pertanyaan, jadi bingung mau cari pertanyaan baru. Iya, jadi udah habis ya pertanyaannya. Nah, selanjutnya apa nih? Nah, aku mau nanya deh sama kamu. Kamu sama pandemi ini, perayaan Natalnya berubah nggak dari biasanya? Pasti berubah lah ya, karena kan kita sudah bisa. Satu, ada beberapa umur yang nggak boleh masuk ke dalam gereja kan, dan kebetulan mamaku salah satu umur yang lebih dimanggil batas maksimalnya. Oh, iya, jadi okay. Jadi misalnya online ya, tapi lebih merasa kehangatan dalam keluarga gitu sih, karena semuanya benar-benar di dalam rumah, misa dalam rumah, terus ya jadi satu sih menghangatkan walaupun agak ayo lagu-lagu sedihnya kalau dimainkan. Aku nggak kuat mau. Kalau perayaan Natal keluarga kamu sendiri bagaimana? Kalau perayaan keluarga kamu? Kalau aku sih kerasa sih, maksudnya mungkin kita masih bisa merayakan secara keluarga kecil berkumpul, tapi mungkin kita tidak bisa mengundang keluarga besar karena kan kita harus membatasi jumlah orang dalam satu ruangan, jadi itu menjaga protokol kesehatan juga. Jadi harus memperhatikan. Juga ya, iya betul. Tapi semoga sukacita Natal enggak ini ya, enggak berkurang ya dalam lingkungan kita, keluarga kita, walaupun dengan keadaan seperti ini ya kan ya. Betul. Kalau kata lagu itu jauh di mata, dekat di hati. Iya. 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 Coba semangat lagi saya dulu. Lagi saya dulu semuanya. Iya. Lagi 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 lagi. Iya. Oke. Okay. Nah mungkin sekarang ngapain aja nih? Kita mau ada ini nih pesan Natal dari Megi. Dari Megi kita turun bangun sekarang. Oke, okay. Sekarang kita akan mendengarkan pesan-pesan Natal dari Pastor Mahfud kita. Kita undang kepada Romo Antonius Ramondo untuk menyampaikan pesan-pesan Natal. Siapa Romo? Ya, halo, selamat siang semuanya. Halo, ambilkan tangan kalau mendengar suara saya, oke? Okay? Ya, siang hari ini bersama-sama kita bersuka cita. Semuanya ada orang tua, ada anak-anak, ada remaja, semuanya.
OMK juga gabung pada saat Natal ini. Pasti pesannya jelas bahwa Kristus sudah lari ke dunia menjadi juru selamat kita. Immanuel, Tuhan beserta kita, beserta keluarga dari anak-anak semuanya ya, ada papa mama, ada kakak adik, ada saudara-saudari, semuanya pokoknya Tuhan bersama dengan Anda. Nah, kalau tadi Romo Andreas Subekti sudah bernyanyi ya, ya saya tepatnya lewat nyanyi aja, ya supaya nggak terlalu banyak omong. Ya. Nyanyi ya, ya lagunya ini ya mudah-mudahan kalau bisa ikut ya, kalau nggak bisa ya nggak apa, dikirim saja. Ya kalau pales harap maklum. Ya lagunya seperti ini. Ini karena musiknya nggak siap juga nggak apa. Ya, saya pakai musik sendiri, pakai tepuk tangan. Lagunya ini. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal, Juru Selamat datang. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal, Juru Selamat datang. Immanuel Tuhan sertamu. Immanuel Tuhan sertamu. Immanuel Tuhan sertamu sepanjang hidupmu. Immanuel Tuhan sertamu. Immanuel Tuhan sertamu. Immanuel Tuhan sertamu sepanjang hidupmu. Selamat Natal. Selamat Natal. Oke,
kasih Romo. Oke, terima kasih Romo. Bagus sekali ya. Sampai kita di sebelah juga ikut nyanyi-nyanyi. Iya, kita gak tahan loh ikut memeriahkan suasana. Memang ngomong-ngomong kita tuh. Dahsyat ya? Hampir aku ngomong gitu kan. Jawaban Indonesian Idol pokoknya. Cocok lah. Iya. Kebanyakan. Nah, selanjutnya mau apa ini? Kan sekarang nih dari kemarin-kemarin tuh udah banyak adik-adik dan keluarga yang ikut lomba-lomba. Nah. Lombanya tuh kita mau lihat nih hasil karya lomba-lombanya seperti apa. Dan kalian ngumumin juga ya. Hasilnya siapa yang juara? Kira-kira siapa ya? Siapa ya, Duh? Pada penasaran gak? Penasaran gak nih? Pasti penasaran dong. Pasti penasaran. Iya, coba nih sebentar dulu. Oke, jadi okay. Yang mau ditampilin dari lomba apa dulu ya ini? Iya, yang mau ditampilin dari lomba apa? Dari lomba apa-apa ini ya? Sambil menunggu, coba nih kira-kira teman-teman udah pada ikut teman-teman dan keluarga di para keluarga Kudus Pasar Minggu udah ikut lombanya semua nggak sih? Atau ada yang ketinggalan buat ikut lombanya? Penasaran. Oke, okay, pertama kita akan tunjukkan untuk foto keluarga. Oke. Kita dari. Semoga teman-teman nggak dengar bisik-bisikan kita tadi. Soalnya cuma kita biar ada kaget-kaget gitu loh. Oke. Pertama, sekarang kita langsung mengumumkan ya lomba foto keluarga. Iya, foto keluarga coba. Oke, foto keluarga. Dari juara 3 dulu kali ya. Dari juara 3 boleh. Jadi juara 3 dari lingkungan 302. Siapa tuh? Dari keluarga Hartono. Selanjutnya, juara-juaranya dari siapa nanti? Juara-juaranya pada juara-juaranya dari lingkungan 307 dari keluarga Angela Merici Komentas. Mana tuh? Wih! Ini tulisannya goyang-goyang. Belum kelihatan. Belum udah kelihatan tuh nih. Ternyata baru di kita ya kelihatannya. Iya, kelihatannya teman-teman. Oke, coba. Oke. Dari lingkungan 307, Angela Merici Komentas. Mana tuh fotonya? Wih. Keren banget. Coba digoyang-goyang lagi tulisannya. Coba digoyangin tulisannya. Digoyang-digoyang. Wah. Seperti semur. Nah. Oh iya, keren banget tapi fotonya. Iya. Kalau begitu. Kompak banget. Kompak banget. Nah. Coba kan tadi juara 3 udah, juara 2 udah, juara 1. Nah, juara 1-nya siapa? Ayo, siapa yang kemarin ikut lomba foto keluarga? Siapa yang ikut lomba foto keluarga? Pasti deg-degan banget gak sih? Dari deg-degan jatuh. Itu gak gue apa, aku belum tahu. Itu lagi, gak tahu sih aku kayaknya cacep nih. Oke, untuk juara 1 lomba foto keluarga Natal dan Umat Paroki Pasar Minggu, dari lingkungan 102 dari keluarga Karenina dan Jeremy. Mungkin pakai waktu yuk kali ya? Iya, waktu yuk. Sponsor. Boleh banget? Iya, boleh banget. Tapi kalau jenggotnya pakai waktu yuk putih ya? Gak apa-apa. Kalau pakai Miranda, Cek. Iya, Cek. Kan ceritanya efek-efek salting gitu kan. Oke. Okay. Okay. Nah, selamat foto keluar. Oh iya, selamat dulu kepada seluruh pemenang lomba foto keluar. Iya. Selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya,
selanjutnya apa nih lomba yang bisa diumumkan? Oke, selanjutnya. Hias pohon Natal. Oke, selanjutnya tuh menghias pohon Natal. Wah. Ada lomba ini juga, ternyata kreatif banget ya. Wah, pasti indah-indah banget ya ini pohon-pohon Natalnya. Iya, ya ampun, kreatif-kreatif banget. Aku pengen lihat deh yang nanti menang-menang tuh yang kayak gimana sih, yang pohon Natalnya kayak gimana ya. Iya, aku juga. Apa pohon Natalnya ada di samping sana terus gak mau foto jadi kreatif gitu kan. Atau tiba-tiba mereka numbuhin pohon dari bijinya. Iya, apa tiba-tiba pohonnya dari pohon toge, kita gak tahu ya. Bisa juga, bisa. Atau pohon cabe kali ya. Iya, bisa juga, biar ada sensasi-sensasi putih-putih. Pedas, nah, hot, spicy chicken aku lakukan. Iya nih. Oke, juara tiganya siapa nih Santi? Juara tiga dari Lomba Menghias Pohon Natal dari lingkungan 301. Siapa yuk kira-kira? It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree at the Grand Hotel and one in the park as well. A sturdy kind that doesn't mind the snow. Oke, coba panitia. Iya. Oke, agak sulit chef ini ternyata ya. Sudah. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Wah, rame sekali. Kasihan deh capek-capek ngedit nyanyi lagu kan ya. Lagu-lagu kenyang. Coba. Tunggu dulu ya teman-teman. Kita tunggu panitia mempersiapkan video dan suara. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree at the Grand Hotel and one in the park as well. A sturdy kind that doesn't mind the snow. Oke deh. Oke, jadi ada kendala lagi ternyata. Jadi mohon bersabar ini ujian. Kamu main pantun. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree at the Grand Hotel and one in the park as well. A sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will stop and the thing that will make them ring is the carols that you sing right within. Wah, selamat kembali kepada Tarina Rosa Novita Putri. Selanjutnya yang juara dua siapa nih? Oke nih, juara dua kali ini. Udah siap belum? Dari lingkungan yang dua aja. Oh, iya boleh. Juara dua kali ini dari lingkungan 302. Wah, siapa nih dari lingkungan 302 dan ikut lomba ini? Ngaku, ayo. Cepat, ngaku. Ngaku sekarang. Karena nanti juga bakal ketawa. Oke, juara 2 Lomba Menghias Pohon Natal dimenangkan oleh Albertus Claudius Dagome. Wih, keren banget loh. Wah, ada videonya ya? Wah, fotonya itu keren tadi. Iya. Ada kendala lagi ya, panitia? Ada kendala apa sih? Aduh. Coba kita pelan-pelan ya. Kalau kata lagu tuh hidup penuh liku-liku. Oh iya, jangan ngedang. Aku kan gak gue ya. Thank you.
Iya, ya ampun, keren banget, Ben. Nah, dua-duanya aja kayak gitu. Juara satu siapa ya, kira-kira ya? Nah, juara satunya itu dari lingkungan 502. Ayo, lingkungan 502 siapa yang pernah ikut lomba ini? Siapa? Aku. Oh, ayo aku. Atau kita sebutin nih. Langsung kita sebutin aja kali ya? Langsung sebut aja nih pemenangnya. Nah, pemenangnya adalah Maria Natali Malkan. Siapaku? Videonya kayak gimana? Coba kita lihat dulu ya. Kita mau mulai dari sini dulu. Kita lihat dulu videonya baru kita komentari. Oke? Okay? Oke. Okay. Tapi kayaknya ini videonya bagus banget karena terbuat dari yang sering kita pakai. Masker. Oh iya? Iya, terbuat dari masker. Oke, okay, Maditya, gimana? Masker dakdil. Beda ya? Masker lumpur. Masker organik. Enggak, tapi bukan. Ini masker yang okay. Biasa kita pakai ya. Kita lihat video. Iya. Tanpa batas nih, inilah yang kita membuat menjadi juara apalagi dari lomba menghias sekolah Natal. Iya, keren banget. Tadi tuh, tadi ini aku masalahnya milih juara 1, 2, 3 itu emang kreatif banget. Udah tepat banget ini. Udah tepat banget soalnya. Itu tadi bukan masker bekas pasti ya, itu masker baru. Semoga masker baru ya. Amin, mari kita doakan. Oke, sekarang lomba selanjutnya yang akan dibuka adalah lomba menggambar. Wah, lomba menggambar nih. Ada. Oke. Okay. Ada siapa aja sih yang ikut lomba menggambar ini? Lomba menggambar, mungkin kita harus lihat juara tiganya ya. Oke, okay, juara tiganya dari mana? Panitia bisa berambil dari belakang kamera sih sebenarnya, tapi aku dikasih kertas segede gambar ini. Bentar. Juara tiga menggambar. Wih, siapa tuh? Dari lingkungan 202. Nah. Siapa lingkungan 202 yang ayo siapa yang mau menggambar ini ngaku? Ayo siapa? Ayo. Wah, langsung ada yang melotot. Ayo. Kak Sasa? Ini? Enggak ya. Oh, ini dimenangkan oleh Angela Irene. Yeay! Angela Irene tadi. Keren banget. Angela Irene dari dada dong. Angela Irene, boleh dari dada ke pemirsa di rumah? Pemirsa? Iya, Angela Irene. Keren banget. Iya, ya ampun, bener banget. Emang tuh keren banget. Keren banget. Aku sampai, aduh. Sampai apa? Aduh, gak tau juga sih sampai apa. Sampai aduh aja. Oke. Okay. Keren, pokoknya keren banget. Itu deh. Oke. Okay. Untuk? Terus yang kedua nih. Dari lingkungan 305. Siapa? Ayo, yang penikut sama Mbak ini dari lingkungan 305. Ini gambarnya ini nih. Udah ada namanya ternyata. Oh, ya udah langsung aja kita sebutin. Xavier. Oke, Xavier. Wah, pemandangannya bagus banget ya. Meriah ya. Iya ya. Ya. Ada lopenya. Oh, ada lopenya ada merah, ada hijau. Ada hijau. Bintangnya cuma satu. Ini bintangnya apa ya bintangnya ini ya? Bintang 7 bukan? Iya, betul. Bintang kejora. Maksudnya kejora? Bintang
Kejora. Beda-beda. Oke. Nah, selanjutnya untuk juara pertama. Juara pertama ini dari lingkungan mana tuh? Dari lingkungan 503. Enggak beratas bagi pemenang dari lomba menggambar. Ini siapa kira-kira ya ini? Itu Dariannya. 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 Ini sinterklasnya. Iya, ini wah si Satan, Satan. Ini MC-nya, ini MC-nya. Enggak, itu putih, itu Satan. Aduh. Coba kita lihat Satan-nya. Coba Satan. Nah. Ini enggak ada ini. Yeay. Ada ketannya di sini ya teman-teman ya. Oke. Okay. Tenang, juara satu bukan karena ada gambar mater ya. Iya. Karena gambarnya bagus ya. Betul. Dan teman ada sater. Oke, okay, selanjutnya. Lomba apa nih? Mewarnai. Oke, okay. Lomba mewarnai dari 203. Ada siapa nih? Wah, lingkungan mana nih, Pak? Oke, okay, jadi juara tiga ini dimenangkan oleh para Audrey Stephanie. Nah, ini. Yeay, okay, gila. Pasti itu para TKB. Wow. Wah, aku TKB. Aku TKB waktu itu lagi ngapain? Oh, lagi jemputan. Enggak, aku lagi jemputan layangan. Oh, emang TK berarti? Oh, enggak ada. Oh, iya. Kamu homeschool ya dulu ya? Iya. Ya, tapi waktu itu pas TK, aku pas TKB itu aku lagi ngapain ya? Jemputan ayunan. Oh, berarti kamu ngomongin di perasaan kan? Berarti dulu enggak lomba gambar ya TK ya? Enggak, itu lomba gambar. Kalau itu lomba gambar, aku enggak pernah ternyata. Iya. Oke. Selanjutnya untuk juara kedua. Juara kedua dimenangkan oleh deng deng deng. Ayo, siapa? Deng 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 senyumnya sangat amat antusias. Wah. Biru. Awan putih. Gak ada warna tapi. Tapi ini dalam ruangannya. Wah itu. Iya. Dombanya agak-agak coklat. Iya. Tapi ini bagus. Tapi ini warna. Bagus loh. Sampingnya tuh apa-apanya bagus. Iya. Dan warnanya ada burungnya loh tapi. Burungnya memang ada di gambar. Oh iya. Iya, kan? Di gambar ada satu burungnya di tengah. Iya. Oh, oke, iya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Oke. Untuk juara satu. Mewarnai ya? Iya. Lomba mewarnai juara satunya. Ayo siapa dari 503 nih kebetulan? Siapa ayo? Langsung aja kita sebutin nih. Stanislaus Danielo Angga Prata. Iya. Tadi siapa yang juara lomba menggambar? Darian. Wah. Sapu bersih nih keluarga Agatha. Mantap. Wah, ini bukannya bersinar. Iya. Pasti bapaknya namanya enggak berata nih ya. Bapaknya. Mungkin ya. Iya. Tapi itu bentar nih. Ada dombanya enggak diwarnai? Kan dombanya putih. Oh iya. Tapi keren banget sih tetap. Di tangannya. Iya, bersih ya, bersih. Bagus lah. Bersih ya, kayak MC-nya juga bersih ya. Wah, bersih yeah. Banget ya. Glowing, dark. Kamu aja, aku enggak. Ya udah deh, jangan aku. Oke. Okay. Oke, okay, selanjutnya. Untuk lomba video OMK. Oh iya. Videonya ngapain sih? Waduh, ada siap-siap. Bisa di pojok ya. Sebentar dulu ya, video OMK nih. Video OMK untuk juara ketiga dari lingkungan 102. 103 kak. Ah ini kok 102? Panitia nulisnya gimana? Oke. 103 ternyata. 103 ternyata. Siapa tuh dari lingkungan 103? Wah, ayo 103 yang masa ikut lomba. Kamu kenal nggak yang pesertanya? Aku kenal banget coba. Kamu nggak diajak bikin video? Nggak tahu aku kayak udah keluar dari sekolah.
Oke. Coba enggak ini. Coba mungkin MC bisa memperagakan ya, mungkin MC ya, coba ya. MC contoh ya, coba ya. MC ini kami bokong alias kita nggak bisa. Suaranya bisa kak. Suaranya bisa. Dan gini gini nggak bisa. Oke, baik halo semuanya. Ya, sekarang kita lagi berjenak ya. Kita mau berdoa nih tapi udah terus. Udah. Ya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Saya akan dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh Tuhan serta. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buatmu Yesus, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, berkat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, berkat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa bersama-sama. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitannya yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Oke teman-teman, sebentar lagi kita buka video dulu, kita mau foto lagi nih. Soal teman-teman belum ada yang open cam nih. Pak Ter dan tadi melihat-lihat nggak ada yang open cam nih. Valencia, Pak Philip, halo Pak Philip, Pak Philip ya, Desi, Ratri, AMM, Suharni, Suharni, ini AMM apa nih berarti? Firman Des, Firyari, gitu. Ayo kita open game ya. Yuk kita foto dulu yuk. Marcella, Marcella sekali lagi ya. Yuk ya foto. 3 2 1. Ya. 3 ya. Kasasa, Kasasa, lo Kasasa, Kasasa mana gambarnya di Kasasa. Ya. Oke, 3 2, 1. Iya, terima kasih ya nanti ya. Silakan kepada ini MC kita baca lagi pemenangnya ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Fernando. Sampai mana sih kita? Lomba video ya. Oke, lomba video OMK tadi juara 3 udah dimenangkan oleh Petrus Agro. Lomba juara 2 dimenangkan oleh Lomba ini tadi juga hari ini. Nah, juara 1 nya ini dan bingungan 501. Nah, siapa itu? Kira keringuan 501 itu video OMK. Nah, jogetnya kayak gimana tuh? Jogetnya pasti luar banget. Wah, yakin. Oh, ternyata bukan joget. Ternyata bukan joget. Ternyata. Aku nggak dikasih taruh di bawah sini kan? Oke, juara satu dimenangkan oleh Eugenia Marcella dan lingkungan 501. Ternyata dia nggak joget ya. Tapi membacakan puisi. Oke. Okay. Hati yang bersuka cita, karya Sumiro. Tidak cukup hanya mulut yang bersorak-sorai. Kristus lahir sang juru selamat, tapi hati kita diam seribu bahasa. Tidak cukup hanya tubuh yang menari-nari, tapi hati kita dingin membeku. Saatnya kita menyambut dia dengan sukacita, penuh syukur, pengharapan, beroleh hidup yang baru di dalam Tuhan. Kristus telah hadir dalam hati kita, menyelamatkan jiwa kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, dan memenuhi hati kita dengan kasih. Apakah hatimu siap menyambutnya? Oke. Menghayati sekali ya nampaknya. Iya. Padahal kita gak denger. Kan kita udah nonton sebelumnya. Kita gak nonton sebelumnya. Penghayatannya itu sangat bagus. Cocok iya. Itu punya air. Keren banget. Kita tunggu performance di panggung-panggung selanjutnya. Iya. Selanjutnya lomba apa nih? Nah, last but not least. Uh-huh. Ini ada lomba Talented Kids for Christmas. Oh iya. Itu gimana tuh lombanya tuh? Nah, kita lihat aja nih. Iya. Juara 3 itu dari siapa? Juara tiganya itu dari lingkungan 505. Nah, lo, ini komik sama sponsor boleh lo. Iya, dari lingkungan 505, ayo. Oh, siapa nih? Ada Nishi, Bini, Bini, Bini. Dan Nishika. Nishika. Ya, ini dia. Keren sekali, mana nih Nishika nih? Nishika mana? Coba cari-cari Nishika, tadi ada dia. Dia tadi ikut bisa juga kok Nishika itu. Wih, mana nih Nishika? Nishika? Nishika. Nishika, iya kan? Nishika. Yang itu aja yang jatuh. Ya, Nishika nih. Mana? Nishika. Yang merasa Nishika. Nishika. Nishika boleh dari dada? Halo Nishika. Oke, enggak apa-apa. Iya. Mungkin ya, bobo siang. Oke. Selanjutnya nih dari Talented Kids, yang selanjutnya yaitu juara kedua dimenangkan oleh lingkungan 305. Tadi orangnya ada aku lihat. Oh, aku juga lihat namanya. Siapa kira-kira? Siapa tuh? Sebentar. Juara kedua dari 305 adalah dimenangkan oleh
sebentar dulu biar sekalian muncul. Nanti dia. Ya. Ayo deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Lebih deg-degan yang nonton atau panitia? Soalnya ada nih orang yang tadi aku lihat nih. Ada nih di sini nih orangnya nih. Oke, dimenangkan oleh Leoni. Mana Leoni? Leoni boleh berdekat-dekat kamera. Ini orangnya. Oh, itu dia Irina Leonita tuh. Ada dia. Kamu malu-malu kok. Iya, ini dia. Senyumnya dong, gimana? Senyum dong, coba deh. Nih. Itu siapa? Ya, oke. Okay. Tunggu ya. Ya, oke, okay, tunggu. Persembahannya panjang sekali. Padahal itu baru itu. Oke, terima kasih ya. Bagus banget, gokil sih. Silakan di sini. Ternyata kayaknya ada passion jadi MC nih. Dari tadi bingung. Oke. Selanjutnya, yang juara satu nih dari lingkungan mana sih? Wah, dari lingkungan aku. Wah, mana tuh? 306? 6. Wah, 306. Dari siapa? Dari juara satu untuk lomba talent kids dimenangkan oleh Rafael, Renat, dan Amira. Mari kita saksikan videonya jika panitia sudah siap. Iya. Sama. Mana ada? Dulu ya. Itu dia bawa apa ya kira-kira ya? Oh, dia bungkus kado. Oh, ini kegiatan dia sama Natal. Oh, kegiatan dia sama Natal. Oh, dia sekarang snowboard. Wah, seru sekali. Iya, ya. Seru sekali dia. Jadi lapar nih. Nyalain kameranya. Yang udah menang lomba jangan langsung matiin kamera. Iya, karena
masih ada kuis, bisa aja kalau nggak ada cover. Maaf ya, jadi kayak gitu. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Siapa yang udah siap kuis? Coba dada-dada. Mana ya, angkat tangannya buat yang siap kuis. Sasa siap banget di kuis kayaknya. Udah mantengin banget. Oh iya, nih mau ngasih tau juga nih, semuanya yang ikut Zoom ini dapat merchandise dari kita. Semuanya tanpa terkecuali, makanya jangan keluar dulu. Yeay! Merchandise-nya sangat berguna di saat kita menghadapi pandemi ini. Apa ya, kira-kira? Tapi kayaknya sih kalau nggak nyalain kamera, nyalain kamera pada aku. Nah ini hadiah merchandise dari kita untuk kalian semua. Iya, oke. Iya, yang akan disimulasikan sama yang membuat ini, yang membuatnya sini dulu. Maskernya nyaman, bahannya sangat bagus. Bahannya yang mahal, enak dikukuri. Iya, pokoknya tuh warnanya juga hitam dan kayak. Warnanya cocok untuk baju apa aja ya? Iya, masuk kemana-mana. Kan, bisa cocok banget. Untuk baju lain juga cocok. Pokoknya bagus banget nih. Jadi, pokoknya tuh yang... Oke, kita mohon doanya teman-teman buat abang yang masih ikutan dari sambil cuci darah. Semangatnya. Salut kami untuk semangatnya abang. Kalau mau dapat semangat dari pastor kita, silakan Romo Bakti. Semangatin abang. Semangatin abang nih. Halo para abang. Ini di sini. Semangat, tepuk tangan semuanya. Hadiah loh. Mantap. Luar biasa nih. Jauh, manyus. Itu. Oh, abang keren banget. Abang dahsyat. Pokoknya kita semua doa ya buat abang ya. Kita berdoa selalu bagi kesehatan dan kekuatan untuk abang dan keluarga ya. Coba kirim website buat abang. Iya. Love sign buat abang, kayaknya belum semua deh. Love sign dulu dong buat abang. Iya. Iya. Love sign buat abang semuanya. Love sign. Makasih semuanya udah support abang. Abang semangat terus ya. Ingin acaranya sampai habis. Karena nanti bakal ada masker. Oke, selanjutnya kita siapa yang mau dapat hadiah lagi? Nah, siapa yang mau dapat hadiah? Anak-anak yang mau hadiah. Anak-anak mau hadiah karena itu nanti bakalan jadi. Ada hadiah tambahan lagi. Nanti pemilihan yang buat jawab. Aku suka gerak hati pakai tadi. Oke, keren banget. Emang gerak hati pakai tadi tuh keren banget sih. Aku juga suka banget. Ketahuan banget ya, artis TikTok. Aku bukan loh. Iya. Aku bukan. Oke, kita ada kuis lagi nih sekarang. Iya, kuisnya kan gimana tuh? Kayak tadi lagi ya kayaknya? Kayak tadi lagi, tapi kita pertanyaannya bukan soal gereja, ganti topik. Oke. Ini agak... Natal. Iya, temanya Natal. Jadi pertanyaannya bisa dijawab sama semuanya. Dan kalau misalnya mau jawab, angkat tangannya kayak gini dulu. Angkat tangan dulu. Coba lagi, angkat tangannya. Coba lagi lagi angkat tangannya. Ya, satu, dua, tiga. Angkat tangannya. Yeay. Angkat tangannya kayak gini, terus kalau udah dipilih orangnya baru boleh jawab ya, jawabnya di chat. Jawabnya di unmute aja ya. Iya. Iya, yang udah dapat hadiah. Yang udah dapat hadiah jangan ikut jawab lagi. Kasih kesempatan yang lain. Oke. Oke, Sandi pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih. Udah siap ya dada-dada kan? Udah siap? Oh, oke. Okay. Jadi pertanyaannya adalah, udah siap? Pertanyaannya, apa yang dibawa oleh orang Majus dari timur saat mengunjungi Yesus di Palungan? Ayo. Bawa hampers. Wah, bawa hampers itu salah dong. Oke. Okay. Siapa ini? Siapa? Dada-dada cuman. Dada-dada, Angela. Angela. Wih, Angela semangat banget loh. Silakan Angela diketik. Angela, jawabannya apa aja? Atau suara aja? Angel, jawab langsung aja. Oh, atau diketik juga gak apa-apa kan? Diketik juga, ya.
Gimana Angela aja nih? Oke, okay, Angela. Di S2-an itu. Angela. Dan ini dia. Ah, okay. Mas Kebenyan dan Mur. Betul sekali. Pak, hadiah untuk Injula apa? Iya. Kabur. Iya, Pak. Oh, iya, Mama. Ya, selamat untuk Injula. Dapat tas kosong. Basi enggak joknya? Coba. Tadi dia menang juga nih, foto keluarga. Wah, gorongan, asik sekali. Ada unicorn. Yeay. Selamat Angela. Aku jadi itu kan. Susah mulainya. Oke. Jadi hadiahnya buku sama ini ya? Buku dan banyak lagi di tas yang belum dikeluarin karena bukan yang dijembringin dari awal. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masih soal tiga orang majus. Oke. Okay. Tapi sekarang pertanyaannya kita ganti nih, kita naikkan kesulitan. Oke, okay. Hadiahnya pasti lebih waktu. Insya Allah. Oh, ya. Oke. Iya, coba latihan dada-dada lagi. Yang semangat dada-dadanya. Oke, kayak ini semangat sekali. Kayak ini pun dagu lagi. Oke, kita semangat. Ayo yang semangat dada-dadanya ya seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya. Siapakah nama tiga orang majus yang mengunjungi Yesus di Palungan? Ayo. Ayo. Tangannya. Boleh WMK boleh kan ya? Boleh WMK. Angela baru jawab, masa jawab lagi. Ayo yang lain, Angela. Nanti. Angela udah borong sama hadiah. Angela borongan nih. Ayo. Siapa yang mau dada-dada? Dada-dada goyang-goyang dulu. Ayo, lebih goyang-goyang lagi, ayo. Desi lebih goyang-goyang. Lebih meriah. Aku mau menyerah. Wih, udah Desi ya? Oke, boleh dijawab? Boleh langsung jawab ya, Chef. Sebentar, Chef, di Google dulu. Om Jimmy belum ditunjuk, sudah jawab ya. Inisiatifnya tinggi sekali. Ayo, boleh Desi. Oke. Padahal gokil banget pasti kan ya. Ada yang gokil banget. Tadi itu bagus banget sampai. Desi, silakan. Tante. Tante, kok berhenti itu gambarnya, Tante? Emilia sama Om Jimmy jangan berantem di chat. Iya betul, karena kita melihat. Dikira kita nggak lihat. Ya, Tante. Oh, Tante kayaknya langsung mati nih ya. Kita ganti aja nih tiga. Sudah. Melchior, Baltasar, dan Gaspar. Oke, benar dong. Nah, kayak dulu jauh dikeluarin dari tas. Muncul-muncul buat pergi kemana-mana, buat belanja, dan dapat juga. Nih, ada seperangkat pulpen cantik. Aku dapat endorse ini dari berat aja, nanti langsung swipe aja di bawah. Oh, kebalik ya? Iya dong. Kan itu juga. Iya. Sarah, banyak sekali. Ini ada. Wah, mamanya Daniela dan Darian dengan Tante Desi. Wah, ini. Oh, ada keluarga juara. Oh, ibunya sangat membantu ya, Tante ya. Iya, dan ini dapat apa nih, Tante? Itu dari kaca dari Egypt tulisannya ya. Ya ampun. Langsung. Oh, ini Egypt langsung. Iya. Di mana, ayo? Ayo. Mesir. Iya. Cakep sekali. Udah pernah ke sana. Oh iya, bukan di Google ya. Patungnya. Oh iya, Cleopatra ya. Iya, jadi wah. Oke, Cleopatra. Masukin dulu ke dalam ya. Emang deh. Papa kalau mau ikut MC boleh kalau di sini. Aku terakhir aja nanti ya. Iya, benar-benar deh. Hari ini ingat banget ya. Gak rugi deh ikut acara ini.
Benar-benar, nah di mana dapat masker satu-satu, ya kan? Ya nggak jawab kuis aja dapat hadiah, apalagi yang ikut kuis. Tapi saya ini udah habis. Ya, kuis itu terakhir menjadi penghujung dari acara kita. Sudah, aku ini karena ada restoran acara ini belum selesai. Kamu bukannya habis ngupas bawang? Oh, maaf, lihat tadi di depan. Oke. Okay. Gak kerasa banget ya, ternyata acara kita ini sudah selesai loh, hampir. Iya, hampir selesai, tapi kita sambil berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kedepannya nanti kalau ada acara Natal ini, kita bisa sambil ketemu. Iya. Melihat rekannya. Semoga kita semakin terkendali ini. Jadi kita bisa bersama lagi ya semuanya. Iya, gak bisa kayak tadi ya. Iya. Jadi, selanjutnya. Selanjutnya mungkin kita akan panggil Fatanando yang passionnya jadi MC tadi ya, untuk memberikan kata penutup lalu sekaligus doa dan berkatnya. Iya, Fatan. Oke, Fatanando, kami persilakan. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Yes, 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 ya. Sudah lama sekali kita tak jumpa nih, apalagi Fatan biasanya ketemu dengan bilangan remaja. Binaiman anak, binaiman orang tua belum ya, binaiman orang tua belum ya, sorry ya, biasanya gitu emang. Ya, hari ini Rata sungguh sangat bersyukur nih, ada berapa kainnya ini kak? 36, ya itu 36 orang dari jam 10 sampai jam 12 lewat 22 nih, 12.22, luar biasa sekali, tepuk tangan dulu semua di sana. Ini acara memang dibuat khusus untuk sebenarnya menyapa anak-anak kecil. Tadi dikatakan temanya mereka menamakan dia Iman Tuhan. Kita, ala beserta kita semua sekarang ini ya. Siapa yang bahagia sekarang tunjuk angkat tangan kanannya. Tangan kanannya ini. Yang bahagia tangan kanannya diangkat. Yang bahagia, yang tangan kanannya bahagia diangkat tangan kanannya. Ayo, Elo dan Kimi mana nih? Elo dan Kimi tangan kanannya. Yo, tangan kanannya. Kalau yang suka cita, keduanya diangkat. Suka cita, keduanya diangkat. Yang suka cita, keduanya diangkat. Dan kalau yang merasa dicintai sama Tuhan, ayo katakan, kasih lovenya di depan layar. Yo, lovenya di depan layar. Ya. Yo, semuanya akan dipoto sama kapalen nanti ya. Yo, kapalen ya, dipoto ya. Kapalen jangan lupa nih ya, semuanya. Mana lovenya di depan layar? Yo. Ya, oke. Okay. Ya. Oke, okay, semuanya tahan dulu di foto 3 2 1 ya. Sekali lagi 3 2 1. Oke, okay, semuanya ya. Terima kasih ya Bapak Ibu itu yang sudah menjawab yang membantu anak-anaknya juga tadi saya melihat ya. Ibunya juga ada, bapaknya juga ada kakaknya juga ini ada kakak-kakak OMK kayak ini. Kak Sasa, Kak siapa lagi nih, banyak sekali, pokoknya banyaklah kakaknya di sini, ada panitia juga. Yang penting kita semua bergembira, oke? Okay? Untuk itu, sekarang kami, panitia, Natal bersama 2020 Parkir Pasar Minggu, ini dia panitianya. Ayo semuanya, yo, ini dia. Oke, okay, semua, ini dia. Wow. Ya, ada satu, dua. Ya, dia ada. Oke. Bisa dia apa? Oke. Ada yang jongkok di depan. Ya, oke. Jadi dia. Ah. Iya. Ya, kelihatan udah. Ya, satu. Ya, ini ada yang kakaknya di pagar nih. Angkat tangannya ya ada Kak Santi, mana Kak Santi? Iya. Ada Kak Mai? Iya. Ada Kak Ivan? Ada Kak Seto? Nah ini tadi masker dari sini ya, masker ya ini ya nanti ya Pak. Iya. Ada Kak Bowo? Ada Kak siapa lagi nih? Kak Pak Palen? Dan juga ada Romo tadi Romo sudah ada ya. Dan satu lagi Kak Palen. Yang paling sibuk ya di antara kita semua adalah Kak Fani. Ya. Ya, ini dia. Terima kasih ya semuanya ya. Untuk ini mari kita tutup dengan doa dan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan terima kasih rahmat-Mu
kami boleh merayakan Natal bersama di paroki ini melalui daring. Semoga kegembiraan, sukacita, dan rahmat kasih setia selalu menyertai kami selalu. Dengan Engkau nilai sepanjang segala masa. Amin. Warga Kudus, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Hadiahnya diambil di gereja minggu depan ya. Souvenir ada hadiah pemenang-pemenang lomba, hadiah maskernya ya minggu depan. Oke, hubungi yang tadi kakak-kakak panitia ya. Oke. Iya. Yang mau hadiah